Kembali lagi malam hari ini. Wah, sudah bergabung dengan kita dari Amerika, NG Surya. Yeay. Jet lag, NG. Iya. Aku seneng banget, aku bisa gabung lagi. Seru banget, Kak, Amerika. Seru banget, Kak. Nonton Broadway. Wah, seru banget. Seru banget, aku berharap kita semua bisa berangkat ke sana ya. Gue mendingan positif lagi aja lah. Kakak, omongan doang gak boleh ya? Ya lagian orang, dicuekin orang baru balik setelah negatif gitu. Orang seneng. Gue udah pasang gimmick, gue mau ceritanya mau... Aduh, gak ngerti apa-apa nih gitu. Malah gue bahas, NG kan udah balik dari kemarin. Seminggu lalu. Sudah bergabung dan sehat dengan kita, Dedi Mahendra Desta Botuna. Gue kayak kehilangan touch gitu loh, gue kayak oh my god, ini kayak lighting ini. Masih lucu aja deh. Gue gak ngawak. Gak maksudnya kayak lampu-lampu lighting ini kayak gue udah lama kan gue gak kena ginian kan. Loh, itu siapa itu? Siapa? Vokalis My Own kok beda? Beda. Kamu sehat. Mereka sekarang covid ganti-gantian aja. Ganti. Gantian emang di rolling semuanya nih. Iya nih, ini kita sampai sekarang belum kembali komplit ya. Iya. My Own dan juga host. Tapi, ya. Si Putri kita... kena. Si Andika lagi diganti nama Dwi Sasono tuh. Ya. Jadi tadi Rido Roma. Dan Sasono. Itu gue kira Gilang Dirga tadi malam. Dwi Sasono lagi. Udahlah. Nah itu. Yang pemain saksofonnya juga diganti sama yang pramuka film Up tuh. Oh iya ya. Aduh, pokoknya kita lagi bergalau lah karena teman-teman kita gak lengkap ya timnya ya. Ya semoga kalian semua sehat-sehat lah ya. Ya mudah-mudahan sih ya dijaga kesehatannya. Gimana pengalamannya 9 hari di Soma? Kamu kan raja terakhir kita. Kayaknya happy banget tapi kayaknya kelihatannya ya. Aku banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi... kegiatannya ya bosen banget sih. Iya kan? Karena badan gak kenapa-napa tapi harus isoman gitu kan. Aneh negatif gitu doang. Karena kakak gejala cuma di awal doang ya? Apa ya, bahkan gak ada? Ada bindeng, ada presto, ada kayak... Bandung. Lucu banget ya orang nih. Let's go, kita karaokean. Ayo. Di belakang sini kok. Tempat karaoke-nya enak sekali, nyaman. Iya, ini kita persiapkan khusus buat kalian berdua. Enggak, kita sering kok bikin kayak gini set. Oh, sering ya? Ya udah deh. Tapi ini dong, penyanyinya jangan yang biasa-biasa. Maksudnya jangan dari kita-kita. Kita kan harus bosan dengan suara kita masing-masing. Aku pengen karaoke beneran. Penyanyi tamu dong. Ya, karaoke kan harusnya kita saatnya menunjukkan kemampuan kita bernyanyi. Enggak, udahlah. Tahu diri aja. Gue undang teman-teman gue deh. Siapa? Ada si Stephen Pasaribu sama Brisia Jody. Yeay! Apa kabar Jod? Eh nyanyi dong kita nyanyi. Cakan nyanyi duduk Jody. Ya. Eh selamat datang ini ya di tempat karaoke kita nih. Nyanyi ya Stephen ya. Ayo. Nih saya udah siapin. Lagunya yang belum siap kehilangan ya Vincent. Ini dia. Ini lagu yang viral kan. Enak nih lagunya nih. Stephen. Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Jangan
bagus next banget. Biasanya kalau lagi viral tuh pasti sedih-sedih tuh itunya videonya. Iya, lagunya ya. Yang ini nih. Makanya gue juga bingung antara senang sama sedih karena lagu-lagunya ngapain gue pengennya ya? Iya. Karena apa? Lagunya banyak. Lagunya yang... yang banyak yang buat sedih banyak, gitu. Dan banyak kan keluarga. Tapi lama-lama kayak Bruno deh. Iya kan, kayak Bruno aja otak gue. Pierre Bruno tau gak Pierre Bruno? Pierre Bruno lagi. Kita bisa gak nyanyi? Masa Bruno Fernandes. Hei, sekarang kamu. Bisa. Ya, nyanyi ini. Lagu apa? Ini. Lagu apa? Piera, Piera. Seandainya ini. Yang seandainya? Seandainya. Gak tau judulnya. Seandainya. Bukan dong. Nanya ini ya, bisa ya. Coba. Nih, saya play ya. Ah, itu dia. Lagunya Fiera tuh zaman dulu sering banget kita nyanyikan ya. Waktu tahun apa? SMP, SMA? SMA deh kayaknya aku, tahun yang lalu. Bapak SMP ngerti gak ini? Diajak. Berusaha terlibat lah, apa kayak gitu. Mau nyanyi gak? Kalian ini keren kali ya. Iya. Kita nyanyi yuk. Yuk. Caranya. Masif tuh yang lagi tenggelam-tenggelam itu di air ya. Iya. Ini nih lagu ini. Video klipnya. Tapi emang cinta itu bisa membunuh ya?
Wah, ini dia. Too much love will kill you, katanya. Yes. Jangan semua soal kisah lu, tapi kisahku. Coba nyanyiin. Oh, ini kisahku nih. Ini jadi kisahnya gimana sih? Ini kisahku. Cuman dikasih lihat satu kali seperti ini, lalu kita lempar, kok bisa jadi lagi?